sekarang kita sudah sampai di Hotel Kempinski yang ada di Nusa Dua. Kita mau check-in dulu dan Cheryl udah nggak sabar nih mau pergi berenang. Sudah selesai check-in, waktunya kita untuk beres-beres dulu di kamar dan berenang. Kempinski kita mau nginep sekarang di sini, kita mau swim ya karena Cheryl belum swim ya tadi. Nah, nanti ini Tante Cantik dan Uncle from Korea, jadi bukan Jim Wahwe lagi, udah berubah dia, yang akan antar Cheryl berenang. Kita dan untuk kartu yang berwarna hitam ini hanya dapat digunakan untuk electricity saja, jadi tidak dapat digunakan buka pintu. Nanti kalau bapak ibunya keluar juga dibiarin aja, nggak perlu dicabut-cabut lagi. Dan di sini ada beberapa tombol, ada master lamp, donor bisa, dan juga ada makeup room. Okay. Di sebelah kanan saya ada wardrobe dan juga sudah ada safety box. Okay. Untuk mengatur suhu ruangannya, air conditioner kantornya sebelah sini. Dan untuk AC-nya sendiri ini sudah terhubung otomatis dengan pintu balkoni. Jadi kalau bapak ibunya buka pintu balkoni, nanti AC-nya otomatis mati. Kalau ditutup, otomatis nyala kembali. Soalnya memang sudah terhubung otomatis dengan pintu. Iya. Dan nanti kalau mengatur suhu ruangannya, nah untuk mengaturnya nanti memerlukan waktu sekitar kurang lebihnya 15 sampai 30 menit sampai suhu yang bapak ibu inginkan. Oh. Gitu. Sekedar informasi juga, karena hotel kita berada di kawasan Nusa Dua yang masih merupakan habitat monyet, kita menyarankan bapak ibu meletakkan barang-barang dan juga makanan di luar balkon. Kalau malam monyetnya ketok pintu nggak? Seharusnya enggak sih ya ibu ya, cuma jangan taruh barang-barang di luar. Oh, di luar. Penciuman monyetnya. Oh, tapi saya enggak pesan monyet loh di kamar. Ya soalnya di sini kan kawasan dekat hutan ya ibu ya.
jadi masih ada monyetnya. Iya. Nanti kalau mau lihat informasi-informasi tentang fasilitas hotel, Indo Dining Service dan juga concierge information, boleh scan QR code yang ada di televisi. Dinyalakan dengan tombol itu, nanti ada pilihan di bawahnya. Kalau mau lihat menu di restoran juga ada, boleh pilih bagian dining, ada pilihan untuk restoran. Thank you.
start the day. Tara. Masukin. Tara, mau berenang? Mau berenang? Mama di sini. Ayo. Ya enggak apa-apa di sini. Mama nih, mami. Dipotong. Yuk. Yuk, sekali lagi. Lu tes berenangnya di sini. Ya. Tara, mau berenang enggak? Jadi sekarang enggak berenang. Coba kita tes di sini dulu ya. Oke? Okay? Oh, di sini oke. Okay. Tes dulu. Yuk, kita masukin ya. Yuk, kamu tes di sini dulu di kolam renang ya. Ayo, pakai kaos kaki enggak mau. Kenapa sih mandinya takut amat? Besok kan nyewa hotel. Mau ke mana? Kes dulu. Jadi ya. Selamat malam, Selinta Friends. Kita mau dinner, tapi sebelumnya kita mau make sure dulu untuk booking restoran yang mau dipakai untuk acara ulang tahun Papi, Cheryl dan Tara besok. Di sini nih tempatnya. Tadinya kita mau makan di restoran Jepang yang ada di hotel ini. Berhubung sudah full, akhirnya kita memutuskan untuk makan di luar. Makan di mana nih? Yang hangat-hangat yuk kita cari dan kita dinner bareng, friend. Tara mau kemana malam-malam? Tara mau makan mana? Mau makan dulu ya? Tara Friends, ada usul gak nih makanan apa nih yang kira-kira Tara bisa makan, Tara mau makan? Karena Tara pilih-pilih nih makanannya, dia gak mau makan. Eh sayang ya? Ini perlu dikecilin nggak, nggak usah. Kecilin aja.